أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Maka tidak ada yang lain jawaban kaumnya, melainkan mengatakan, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih." فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan dia, istri Lut, termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ Dan kami turunkan hujan atas mereka, hujan batu. Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung mengokohkannya dan menjadikan sesuatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingat-ingatnya. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, air hujan? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Atau siapakah yang menciptakan makhluk kemudian mengulanginya, berkembang biak, menghidupkan dan mematikan? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu orang-orang yang benar. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila kapan mereka akan dibangkitkan. Banit
ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta darinya, tidak dapat memahaminya. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. Berkatalah orang-orang yang kafir, apakah setelah kita menjadi tanah dan begitu pula bapak-bapak kita, apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu in hadha illa asatirul awwalin. Sesungguhnya kami telah diberi ancaman dengan ini, dan juga bapak-bapak kami dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang dahulu kala. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat yang diterima oleh orang-orang yang berdosa. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Dan janganlah kamu, Muhammad, berduka cita terhadap olok-olokan mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka, orang-orang kafir, berkata, bilakah datangnya azab itu jika memang kamu orang-orang yang benar? Qul 'asa an yakuna radifa lakum ba'dhu alladhi tasta'jilun. Katakanlah, mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari azab yang kamu minta supaya disegerakan itu. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Dan sesungguhnya, Rabbmu benar-benar mempunyai karunia yang besar yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Luh Mahfuz.
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Sesungguhnya Rabbmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Sebab itu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya kamu, Muhammad, berada di atas kebenaran yang nyata. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mata hatinya dapat mendengarkan kebenaran, dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mata hatinya dapat mendengar panggilan kepada kebenaran apabila mereka telah berpaling membelakangi kebenaran. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin, memalingkan orang-orang buta mata hatinya dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan seorang pun mendengarkan kebenaran kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Lalu mereka berserah diri. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Dan apabila di hari kiamat perkataan azab telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu di dunia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dan ingatlah hari kiamat ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.
إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Hingga apabila mereka datang, Allah berfirman, apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku? Padahal ilmu kamu tidak meliputinya, tidak dapat membantah kebenarannya. Atau apakah maksud sebenarnya dari hal-hal yang telah kamu kerjakan? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Dan jatuhlah perkataan azab atas mereka disebabkan oleh kezaliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan malam supaya mereka beristirahat padanya dan siang yang menerangi? Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala pertama, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari kiamat itu. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi karena kemarahan Allah kepadamu, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Berkata Muhammad, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rab negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa an atluwa al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya. Dan Rabbmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tasim. Ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata atau terang dari Allah. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Inna Fir'aun 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka.
Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas, Bani Israel, di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka, Bani Israel, di muka bumi. Dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka, Bani Israel itu. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya karena akan dibunuh oleh Fir'aun, maka jatuhkanlah, alirkanlah dia dalam perahu kecil dan keranjang ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Maka dipukullah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya nanti dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tiada menyadari akibatnya nanti. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi lawla arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin.
dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia, maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa kepada istri Fir'aun, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu Ahlul Bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan
orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan. Lagi nyata permusuhannya. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Musa berdoa, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu, ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Musa berkata, ya Rabbku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongannya kemarin berteriak meminta pertolongan lagi kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata kesesatannya karena mempunyai banyak musuh. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Maka tak kala Musa hendak memegangnya dengan keras, orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, hei Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud lain, melainkan hanya hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas-gegas seraya berkata, hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu, keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.
وخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut dan menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, "Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Walamma tawajjaha tilqaa madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawaa as-sabiil. Dan tak kala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar." Walamma warada ma'a madyana wajada 'alayhi ummatan minan nasi yas'un وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. Dan tak kala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau bisa turunkan kepadaku." فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu sambil berjalan dengan kemalu-maluan. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Maka tak kala Musa mendatangi bapaknya Syu'aib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya. Syu'aib berkata, "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." قالت
إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Qala inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Berkatalah ia, Su'aib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku, digaji selama 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, tidak mewajibkan menambah waktu kerja, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Qala dhalika bayni wa baynak ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alay wallahu ala ma naqulu wakil. Dia, Musa, berkata, "Inilah perjanjian antara aku dan kamu, Su'aib. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan." فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Maka tak kala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, dan dia berangkat dengan keluarganya. Dilihatnya api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api agar kamu dapat menghangatkan badan." فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
Maka tak kala Musa sampai ke tempat api itu, disuruhlah dia oleh Allah dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam." وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إنك من الآمنين. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tak kala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Lahirlah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diserukan, "Hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar berwarna putih, tidak bercacat, jernih, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu. Bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Rabbmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Musa berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, kaum Fir'aun. Maka aku takut mereka akan membunuhku." وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Dan lagi, saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan merustakanku. Qala sanashuddu 'udaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang menang."
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan membawa mujizat-mujizat kami yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami belum pernah mendengar seruan yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatu dda innahu la yuflihu dhalimun. Musa menjawab, Rabku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي طالع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Dan berkata Fir'aun, Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ilah bagimu selain aku. Maka bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat batu bata, kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat ilah Musa di langit, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. واستكبره هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan, tenggelamkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Dan kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia ini. Dan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi berita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat pada kebenaran. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Dan tidaklah kamu, Muhammad, berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul 'umr وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. Tetapi kami telah mengadakan beberapa generasi dan berlalulah atas mereka masa yang panjang. Dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madian, kaum Syu'aib, dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Dan tidaklah kamu berada di dekat Gunung Tur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami memberitahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Rabbmu supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu, agar mereka ingat. Walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
dan agar mereka, kaum Quraisy, tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Rab kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau yang dibawa para rasul itu, dan sehingga jadilah kami termasuk orang-orang mukmin. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. Maka tak kalah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami. Mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Kalau ada, niscaya aku Muhammad mengikutinya. Jika kamu kaum Quraisy, sungguh orang-orang yang benar. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Maka jika mereka kaum Quraisy tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan wahyu ini, ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, agar mereka, kaum Quraisy, mendapat pelajaran. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu.
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Rab kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Sesungguhnya, kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, seperti keluargamu, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. وَقَالُوا إِنَّ تَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami?" Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka dibinasakan, kecuali sebagian kecil darinya, dan kami adalah pewarisnya. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Dan tidak adalah Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أفلا تعقلون. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة يوم القيامة من المحضر.
Maka, apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik? Surga. Lalu, ia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan?" Qala alladhina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana ha'ula'i alladhina aghwayna كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. Berkatalah orang-orang ilah-ilah yang telah tetap hukuman atas mereka, "Ya Rab kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka, sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada engkau. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami." وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Dikatakan kepada mereka, "Serulah olehmu sekutu-sekutu kamu." Lalu mereka menyerunya. Maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Dan mereka melihat azab mereka ketika itu berkeinginan. Sekiranya dahulu mereka menerima petunjuk. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyuruh mereka seraya berkata, "Apakah jawabanmu kepada para rasul?" فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling bertanya-tanya. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.
Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidhiya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah ilah selain Allah yang akan dapat mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar firmanku? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah man ilahun ghayrullah Allahi ya'tikum bilaylin taskununa fih afala tubsirun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah ilah selain Allah yang akan dapat mendatangkan malam kepadamu, yang kamu dapat beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan firmanku? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Wa yawma yunadihim fayakunu ayna syurakai alladhi
أَيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka, seraya berkata, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan?" وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi rasul. Lalu kami berkata, "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu." Maka tahulah mereka bahwasanya yang hak benar itu kepunyaan Allah. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alaihim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, kaum Musa. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله
القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Karun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولا يلقاها إلا الصابرون. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ وما كان من المنتصرين. Maka kami benamkan Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يقولون ويك
كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan karun itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita. Benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Rabku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Dan kamu, Muhammad, tidak pernah mengharap
agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Rabbmu. Sebab itu, janganlah kamu sekali-kali menjadi penolong orang-orang kafir. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan janganlah sekali-kali mereka, orang kafir, dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan suruhlah mereka ke jalan Rabbmu. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah ilah-ilah apapun yang lain. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Am hasiballadzina ya'malunas sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amat buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at
وهو السميع العليم. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang baik dari apa yang mereka kerjakan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah." Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia sebagai azab Allah. Dan sungguh, jika datang pertolongan dari Rabbmu kepadanya, mereka pasti akan berkata, "Sesungguhnya kami adalah besertamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada manusia? وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Dan berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman, "Ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu." Dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم طوفان وهم ظالمون. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan ingatlah Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Inna alladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dan jika kamu, orang kafir, mendustakan, maka umat yang sebelum kamu juga telah mendustakan. Dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya. Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahul khalqa thumma yu'iduh. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluk dari permulaannya, awal proses kelahiran makhluk, kemudian mengulanginya, menciptakan anak keturunan lainnya? Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalq thumma Allahu yunshi'u nash'ata al-akhirah Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi. Maka perhatikanlah
Bagaimana Allah menciptakan makhluk dari permulaannya, awal proses kelahiran makhluk. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi menciptakan anak keturunan lainnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat siapa yang dikehendakinya. Dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit. Dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Dia, mereka putus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang beriman. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Dan berkata Ibrahim, "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Dan tempat kembalimu adalah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolong pun."
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, "Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Rabku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan padanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu." أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain, hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Qala Rabbi انصرني على القوم المفسدين. Lut berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Dan tak kala utusan kami, para malaikat, datang kepada Ibrahim, membawa kabar gembira. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya
kami akan menghancurkan penduduk Sodom itu. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Berkata Ibrahim, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Dan tak kala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu, kepada Lut. Dia merasa susah dengan kedatangan mereka, dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, janganlah kamu takut, dan jangan pula susah. Sesungguhnya, kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal. Dibinasakan. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Dan sesungguhnya kami tinggalkan darinya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Wa ila madyana akhahum syu'aiban faqala ya qawmi a'budullaha warjul yawmal akhir. وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syu'aib. Maka ia berkata, hai kaumku, sembahlah olehmu Allah. Harapkanlah pahala hari akhir. Dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan. Fakallamuhu fa'akhadathumu rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka mendustakan Syu'aib. Lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Wa 'adan wa Thamud wa qad
تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Dan juga kaum Ad dan Samud. Dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka. Lalu ia menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam, berpengetahuan dan berbudaya tinggi. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi. Dan tidaklah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Maka masing-masing mereka itu kami siksa azab disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Matalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ka mathalil 'ankabut ittakhadhat baita وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwa al-azizul hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui
apa saja yang mereka seru selain Allah, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.